Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Pembina Pondok Pesantren Yasallah Mansur MA, terima kasih pencerahan yang telah disampaikan tadi. Yang saya hormati juga moderator, terima kasih. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Setelah 3 tahun lalu saya termasuk merekomendasikan program studi ini untuk bisa didirikan di daerah ini. Jadi salah satunya yang bertugas untuk menilai kelayakan adalah saya waktu itu. Terima kasih, Pak. Ya. Sehingga kehadiran hari ini saya merasa senang bisa melihat ada mahasiswanya yang tampil, yang sekarang hadir. Dan tentu saja saya sebagai pelanjut penyampaian materi di kesempatan ini, ya sebagai profesor saya harus tahu diri, karena ternyata setelah profesor itu harus tahu mana yang harus diucapkan, mana yang harus ditahan. Itu bedanya, Pak. Sehingga saya harus melatih itu. Nah, saya akan menghubungkan diawali pembicaraan ini dengan apa yang disampaikan tadi tentang ilmiah. Ilmu itu memang perlu konfirmator, dan profesor salah satunya bisa bertugas untuk menjadi konfirmator ilmu. Ya kan? Jadi mengkonfirmasi bahwa oh iya begitu memang. Nah, itu juga bagian penting dalam tradisi keilmuan. Nah, di dalam penyampaian tadi ilmiah, ya kan? Kalau kita lihat pada klasifikasi wilayah kajian di bidang ilmu, ada ilmiah, ada mistis, ada filsafat, gitu ya. Nah, ilmiah itu cirinya logis, bisa dipahami dengan akal sehat, kemudian terbukti secara empiris. Maka kalau dikatakan tadi ilmiah adalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan As-Sunnah, maka Al-Quran semuanya bisa dipahami oleh akal sehat. Tidak ada yang bertentangan. Akal sehat ya, bukan akal sakit. Banyak orang yang akalnya sakit, sehingga menganggap ayat satu dengan yang lain kontradiktif, tidak mampu menemukan munasabah ayat, ya kan? Ayat yang satu dengan yang lain, tidak tahu bagaimana proses-proses asbabun nuzul, bahkan ditambah dengan narasi tadi latar belakang kata Pak Kiai. Nah, akal sehat itu akan memahami Al-Quran itu secara logis, mudah dipahami, dan terbukti empiris, banyak buktinya. Maka betul ilmiah itu sesuai dengan Al-Quran As-Sunnah. Saya perkuat, Pak, ya, apa yang disampaikan tadi. Jadi juga gak apa-apa, Pak. Ya, nanti ada sedikit yang mungkin bagian lain gak perlu terlalu di ini kan. Nah, artinya saya sangat mengembangkan itu. Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi sumber utama dalam keilmuan Islam. Nah, maka definisi ilmiah benar. Saya setuju bahwa sesuai dengan Al-Quran As-Sunnah, dan seluruh ayat Al-Quran, seluruh As-Sunnah itu logis, bisa dipahami dengan akal sehat, dan terbukti. Nah, mana bukti? Nah, ini yang akan saya awali. Jadi di slide saya sebenarnya bagian terakhir, tapi karena menyambungkan supaya ada munasabahnya dengan pembicaraan tadi, jadi saya slide yang terakhir dulu ini. Nah, ternyata dari terakhir ini nyambungnya. Ilmuwan-ilmuwan non-muslim, orang penggiat riset di dalam bidang-bidang science and technology,
dalam bidang-bidang ilmu mereka, mereka serius di dalam melakukan penelitian. Nah, sehingga ilmuwan yang serius di dalam melakukan penelitian, salah satunya saya akan sebutkan di sini, ada ahli dari Perancis yang lahir tahun 1910, itu ahli selam. Jadi kerjaannya menyelam di tengah laut, di dasar-dasar laut, begitu menyelam, itu keahliannya. Dan meneliti apa yang terjadi di setiap pekerjaan beliau itu menyelam. Beliau menemukan kumpulan-kumpulan air yang ternyata terpisah satu dengan yang lain. Dan ini sudah banyak dipahami oleh teman-teman juga pasti. Ternyata ketika itu diceritakan kepada seorang Muslim yang tahu isi Al-Quran, yang tahu isi Al-Quran, bukan Muslim sembarang Muslim. Banyak Muslim tidak tahu isi Al-Quran, Pak. Apa yang ada dalam Al-Quran banyak tidak tahu. Muslim yang tahu isi Al-Quran, dia menjelaskan, oh itu ada di dalam Al-Quran. Oh begitu, iya. Lalu sama-sama dilihat ayat Al-Qurannya. Salah satunya dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20, bisa kita cek di situ tentang air. Akhirnya, oh ternyata kekuatan di sumber Islam Al-Quran itu ilmiah. Nah gitu Pak, ada bukti. Itu Pak, itu buktinya ada. Oh ada buktinya setelah diteliti. Nah, maka ilmiah lalu masuk Islam. Nah ini saya sebagian yang dikutip untuk tokoh-tokoh non muslim yang jadi muslim dari risetnya, lalu ternyata terkait dengan ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, seorang pakar Perancis 1920, beliau ahli bedah. Ya, ahli bedah, membedah manusia itu kan kalau operasi itu luar biasa pekerjaannya, bagaimana memahami struktur tubuh manusia. Dan itu ilmuwan itu memang tidak ada rasa kasihan kalau lagi melakukan bedah begitu. Nah, beliau meneliti Fir'aun. Mengapa Fir'aun itu menjadi sumber yang diteliti oleh beliau itu? Karena awet begitu. Kok ini ada manusia yang meninggal kok awet gitu kan? Ini mengapa, ada apa, diteliti. Maka dalam hasil penelitiannya itu ada kandungan-kandungan garam yang tersisa yang menyatu dengan tubuh Fir'aun. Dari mana itu garam-garam itu? Nah, ternyata ketika ketemu dengan orang Muslim yang ngerti Al-Quran, diceritakan itu dalam Al-Quran memang diabadikan bahwa Fir'aun itu tenggelam di lautan matinya itu, dan akan diabadikan untuk jadi pelajaran. Oh benar berarti ini. Nah itulah ilmiahnya, ada bukti bahwa ternyata ada buktinya apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Ternyata garam itu bisa mengawetkan, dan garamnya garam luar biasa. Itu penelitian terhadap Fir'aun. Nah, nanti ahli Al-Quran ini neliti coba yang lain. Apa yang ada secara sains, teliti, nanti lihat di Al-Quran. Cuma bedanya nanti, kalau ilmuwan yang non-muslim itu bertolak dari ilmu empirisisme. Apa yang terjadi dulu, fenomena apa diteliti, bukan dari Al-Quran dulu. Kalau ini bisa dibalik, ada di Al-Quran, nah cari bukti. Begitu, jadi bisa saling melengkapi, titik tolaknya dari mana dulu, dari Al-Quran dulu atau dari sains dulu. Nah, tetapi semuanya akan menguatkan tentang Al-Quran itu ada bukti ilmiahnya, ya kan? Nah, kemudian ada lagi William Brown. Ini ada nama-nama yang tadi saya sebutkan juga. Orang Amerika, ahli apa beliau? Ahli biologi molekul.
Nah, ahli biologi molekul meliti apa? Suara-suara halus di dalam tumbuhan yang tidak bisa didengar dengan telinga apa adanya, tetapi menggunakan alat khusus direkam. Ternyata menghasilkan irama suara dari tumbuhan itu yang bagus. Sehingga beliau dengan melihat suara-suara tumbuhan, ternyata ada di dalam Al-Quran tentang perilaku tumbuh-tumbuhan. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun bertasbih. Disebutkan bertasbih, bagaimana tasbihnya? Nah, ternyata bisa ada alat rekam yang canggih untuk merekam alunan suara bertasbihnya tumbuh-tumbuhan. Wah, kan kagum. Oh, Al-Quran sudah ada menyebutkan ini. Masuk Islam. Ya, itu ahli biologi molekul. Kemudian ada juga orang Austria. Nah, ini kampus Austria ini saya pernah ke sana, luar biasa hebatnya. Ternyata tokoh-tokoh yang selama ini saya baca bukunya, ternyata lahirnya di situ ada patung-patung yang dijejer. Jadi kampus itu dikelilingi dengan patung-patung para ilmuwan. Ternyata ilmuwan-ilmuwan dunia lebih banyak di Austria, di Vienna University. Saya pernah di sana. Dan ini kemarin saya lihat sinetron 99 apa? Yang nonton sinetron itu lokasinya dipakai di kampus itu. Ada kampus itu, makanya saya kalau nonton itu pas lihat, bukan nonton sengaja, terkenang, saya pernah di situ, enak juga itu. Kampus yang bersih sekali. Foto-fotonya saya masih banyak. Nah, orang Austria ini ahli psikiater. Beliau psikiater neurologi. Ini sudah kaitannya dengan ilmu-ilmu saraf tingkat tinggi, ilmuwan. Nah, meneliti apa? Pusat saraf kesehatan dalam anggota wudu yang dilakukan oleh umat Islam. Ternyata, nah ini di dalam ilmuwan hasil temuan beliau, titik saraf kesehatan itu ada di muka, di bagian muka, di tangan dan di kaki. Nah, ini pasti di dalam proses saraf ini akan tersentuh secara positif oleh air. Jadi air itu bisa mendorong sehatnya saraf di tiga bagian itu. Dan ternyata umat Islam mengamalkan, nah gitu. Jadi mengamalkan bagaimana air itu dalam proses wudu itu menyentuh bagian-bagian yang justru disitulah saraf-saraf untuk sehat. Nah, maka ilmuwan ini masuk Islam karena ternyata ada dalam Al-Quran. Saya kutip juga ini ayat-ayatnya. Kalau di slide yang di print ada nanti surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian ada juga pakar ahli bedah anatomi orang Kanada, ilmuwan. Beliau ahli bedah juga. Nah, di sini meneliti perkembangan janin. Ya, risetnya luar biasa pakai alat ya. Jadi kalau ibu hamil itu diteliti begitu. Ternyata proses perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan yang sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an. Jadi sama. Itu yang saya katakan terbukti ilmiah. Nah, meskipun jangan semuanya dianggap dan harus terbukti di dunia, enggak, nanti ada yang terbukti di akhirat. Iya kan? Nah, itu kalau basisnya keimanan. Jadi ada ayat Al-Qur'an yang terbukti nanti di akhirat. Nah, itulah orang beriman. Artinya tidak ada ayat Al-Qur'an, tidak ada buktinya. Yang sebagian terbuktinya di dunia, sebagian lagi nanti akan terbuktinya di akhirat. Nah, yang di dunia aja banyak yang sudah ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan gitu. Semakin banyak dengan perkembangan para ilmuwan. Ada lagi orang Jepang, ini ahli biologi juga beliau. Menelitinya apa? Air zam-zam. Nah, kalau kita ke Mekah kan minumnya, bahkan mandinya pakai air zam-zam, bahkan wudhu beberapa kali pakai air zam-zam juga gitu. Ya kan, ketika beribadah haji gitu. Alhamdulillah, sehingga air zam-zam itu menjadi spirit tersendiri gitu.
bagi kesegaran tubuh saya waktu beribadah aja, tarik panas sekalipun gitu. Dan di situ saya ketemu dengan ilmuwan kimia dari Pakistan. Tetapi walau alam, karena di situ ada keajaiban yang saya mungkin tidak perlu ceritakan di sini, dari orang tersebut menjelang maghrib ke isya, beliau menjelaskan tentang posisi air jam-jam itu. Kemudian letak-letaknya, karena seorang ilmuwan dia menjelaskan pada saya begitu. Cuma yang paling saya heran waktu itu, istri saya kan di maktab lagi kena sakit jadi tidak ikut sholat maghrib. Dia tanya, mana istrimu? Kalau bahasa kita, di maktab sakit, oh iya. Terus manggil saya, ini kasihkan nanti buah apel. Tidak pernah ada yang namanya di Mekah itu apel warna hijau seperti baru metik dari pohon, yang ada lukanya sedikit, kena gores pisau misalnya. Ya nggak tahu kalau Pak Kiai pernah lihat apel Malang di Mekah, nggak ada itu. Saya belum pernah nemu yang namanya apel itu pasti merah yang produk-produk gitu kan. Beliau bawa dua dari tasnya. Padahal tasnya waktu ngobrol dengan saya itu kempes-kempes aja. Tapi begitu setelah sholat isya, manggil, ya ahi, tal. Terus ini kasihkan satu nanti untuk istrimu, satu untuk kamu. Nah, itu setelah menjelaskan jam-jam itu, yang luar biasa saya juga, oh begitu ternyata. Beliau kok bisa tahu segala-galanya tentang posisi dan bagaimana letak-letaknya dan manfaatnya itu dijelaskan oleh beliau. Beliau ngakunya ahli kimia, beliau itu. Tapi dengan apel itu luar biasa bagi saya. Kok bawa apel Malang yang masih hijau dan memang asem. Enggak manis enggak memang. Ya saya makan kan. Nah, itu meneliti tentang air jam-jam. Apa kesimpulannya? Unik strukturnya. Ini kalau ini pakar Masan Ernoto ini orang Jepang, bukan yang tadi. Ini meneliti air jam-jam. Yang unik ternyata itu sangat potensial untuk menyembuhkan sesuai dengan kebutuhan struktur tubuh manusia. Nah, maka bahkan air yang lain pun ternyata air yang begini pun beliau elaborasi diteliti sesuai dengan emosi manusia. Maka jangan marah terhadap air, dia juga marah kepada kita. Cintai air, air akan cinta kepada kita, begitu rumusnya jadinya. Nah, ternyata di Al-Qur'an banyak bicara tentang air sebagai sumber kehidupan manusia. Wah, maka masuk Islam. Jadi dengan ilmuwan-ilmuwan seperti itu, justru jangan kita benci, jangan kita jauhi, ajak kita dialog bahwa oh, itu sudah ada di Al-Qur'an. Oh, beliau menemukan sesuatu menurut sains, teknologi risetnya itu, lalu kita katakan oh itu ada dalam Al-Qur'an. Jadi kita menghubungkan ilmuwan-ilmuwan sekuler untuk dihubungkan dengan Allah. Itulah sebenarnya ilmu Islam, menghubungkan dengan Allahnya itu. Dan tidak semua ilmuwan bisa sampai terhubung dengan Allah itu. Nah, maka tugas kita membuka diri, berinteraksi, dialog dengan ilmuwan-ilmuwan sekuler tadi. Nah, maka ini terbukti ternyata ayat-ayat Al-Quran ini begitu. Nah, kemudian ada lagi ahli dari Thailand ini, ahli anatomi, meneliti lapisan kulit manusia yang terbakar. Ini lapisan kulit, ini diteliti yang terbakar, kemudian tumbuh lagi dengan yang baru. Beliau menghubungkan dengan ayat Al-Quran tentang siksa neraka di Al-Quran. Jadi ahli neraka itu kulitnya akan terkelupas, diganti dengan yang baru, terkelupas, ganti dengan yang baru. Ini mendorong beliau untuk masuk Islam dengan penelitian tentang struktur kulit manusia itu. Dan itu ternyata Al-Quran sudah menjelaskan tentang kulit manusia itu, ya kan? Selanjutnya, orang Amerika Serikat, beliau ini pejabat NASA sebenarnya, ahli antariksa itu, meneliti Ka'bah.
Dan konon beliau menemukan satu malam yang tidak ada meteor jatuh ke bumi. Ada satu malam yang tenang. Kan ahli antariksa itu pulang pergi bisa memantau seluruh planet-planet. Nah, ternyata ada satu malam yang beliau temukan pernah tidak ada satupun meteor yang jatuh ke bumi, padahal menurut ilmunya setiap hari meteor itu paling tidak 20 jatuh ke bumi. Ya. Nah, ternyata itu disimpulkan itulah malam Lailatul Qadar yang tenang, tidak ada awan, tidak ada panas, tidak ada hujan, tidak ada meteor jatuh. Itu Pak Kiai. Ternyata itu adalah seorang ilmuwan meneliti satu malam tersebut dan ternyata ada dalam Al-Qur'an. Ya sudah beriman pada Al-Qur'an, apalagi yang bisa dibantah gitu. Oleh ilmuwan tersebut terbukti ilmiah Al-Qur'an itu. Lalu ada orang Inggris, ahli sosiologi, meneliti umat Islam yang ramah. Ini memang kunci ya. Umat Islam yang ramah, yang memberikan kedamaian, itulah yang menjadi daya tarik orang masuk Islam. Bukan Islam yang perang bengis, yang kasar. Tetapi setelah diteliti, kenapa umat Islam ini banyak begitu yang ramah? Ternyata keteladanan Rasul. Jadi orang yang meneladani Rasul itu sebenarnya pasti ramah, pasti selalu riang gembira Pak Kiai. Gak usah sedih hidup ini. Kalau mengikuti Rasul itu riang gembira, ramah kepada siapapun, teman apalagi, tolong menolong pasti, ya kan? Jadi itu kalau tadi dikatakan setengahnya kesehatan kita itu karena senyum, gitu kan? Nah, maka umat Islam itu harus sehat kan, banyak senyum, umurnya panjang-panjang gitu. Nah, ini kalau mengamalkan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah bagaimana sekarang prodi yang kita kelola ini melahirkan sosok-sosok ahli-ahli ilmu tadi yang bisa mengimplementasikan ayat-ayat Al-Qur'an dari prodi ilmu Al-Qur'an. Kalau kandungannya tadi oleh Pak Kiai sudah dibahas, sekarang implementasinya. Nah, di dunia kehidupan terkait dengan ilmu-ilmu lain, maka diselenggarakanlah prodi. Prodi ilmu Al-Qur'an, prodi ilmu tafsir. Kalau tidak untuk itu, enggak usah di prodi, di majelis taklim aja di masjid. Kalau bukan untuk itu, di masjid aja undang Pak Kiai itu untuk membahas Al-Qur'an, membahas tafsir. Tiap Jumat dengerin khutbah selesai. Iya. Nah, karena ada misi untuk bisa mengimplementasikan, menyelesaikan dalam kehidupan-kehidupan dunia-dunia formal, maka dibentuklah prodi yang formal. Jadi nanti legalitasnya dipertanggungjawabkan, ilmunya juga mumpuni seperti pohon yang memberi manfaat. Tadi saya sudah jelaskan. Saya biasanya anti mengulang dua kali, walaupun tadi berdua diskusi tentang bagaimana pohon yang bermanfaat. Prodi itu sudah dirawat sehingga memberikan manfaat. Nah, maka prodi ini yang kita kembangkan harus pertama sesuai dengan nomenklatur. Apa nomenklatur penamaan? Karena alumni-alumni ini harus dilindungi secara haknya, bisa nanti melamar kerja, bisa berkiprah di sektor riset, di sektor pemerintah. Maka nomenklaturnya, maka ada izin operasionalnya. Tidak ada izin, belum boleh. Dan nanti alumninya justru yang menuntut jadi masalah. Nah, maka kita benahi program studi ini
dengan nomenklatur. Nah, karena nomenklatur itu juga diberikan oleh kementerian yang memayungi, kadang-kadang nomenklatur itu berubah. Nah, ini yang harus diikuti irama perubahan nomenklatur, Pak. Boleh jadi prodi itu tidak sesuai dengan nama nomenklatur, akhirnya tidak bisa masuk di PDDIKTI, akhirnya tidak bisa diakreditasi. Nah, maka kita kelola secara kelembagaannya ini sesuai nomenklatur. Nah, nomenklatur yang terbaru kita harus tahu. Nah, saya karena termasuk di wilayah itu, untuk yang terbaru nomenklaturnya sudah berubah lagi memang. Jadi nomenklaturnya ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu nomenklatur yang terbaru. Yang lama betul dipisah. Ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu akidah. Begitu. Nah, jadi kita harus memahami ini, perubahan-perubahan sisi nomenklatur, kemudian tercantum di dalam PDDIKTI sesuai nomenklatur tersebut. Nah, setelah itu baru kita akreditasi oleh BAN PT. Saya sebagai asesor di BAN PT sudah lama, sehingga tahu persis bagaimana masalah-masalah yang kadang-kadang gara-gara nomenklatur. Dan nomenklatur ini juga nanti akan menjadi kebutuhan alumni ketika melamar pekerjaan, yang dibuka formasi itu sesuai dengan namanya di nomenklatur. Maka dibuka untuk prodi ini. Ini dari sisi lain ya. Tidak satu-satunya, maaf, karena ada orang cari ilmu kan tidak untuk itu saja. Jadi ini dipahaminya komprehensif. Tapi dari satu sisi yang akan memanfaatkan sektor publik formal, kita juga harus memberikan akses yang legal, yang betul kepada alumni-alumni kita. Maka ini bagian yang harus dicermati. Rasio dosen mahasiswa itu pasti, karena itu sesuai dengan ilmu manajemen. Di BAN PT juga menggunakan rasio itu. Kalau terlalu besar pun tidak diakreditasi karena tidak terlayani secara optimal, misalnya 1 berbanding 60 ke atas. 1 dosen rasionya 60 mahasiswa ke atas, itu tidak sehat namanya. Tapi kalau terlalu kecil pun secara manajemen kosnya mungkin boros, ya kan? 1 dosen melayani hanya 5 mahasiswa misalnya. Rasionya. Nah, maka itu juga dari sisi efektivitas, efisiensinya itu harus diperhatikan. Ya, terkait dengan SPMI, memang begini. Ini prodi yang kita kembangkan di kampus ini, sistem penjaminan mutu internal atau yang sering di UIN-UIN itu lembaga penjaminan mutu, itu harus dipastikan berfungsi karena itu menjadi syarat untuk digunakan oleh BAN PT di dalam mengakreditasi. Jadi kebermaknaan, keberadaan, keberfungsian dari penjaminan mutu di internalnya itu harus diperhatikan, harus ada. Nah, maka kita penting di sini untuk bisa secara kualitas didorong dari dalam, dari kalangan internal, bahwa kita ingin berkualitas, bukan hanya formalitas. Kalau dari luar kadang-kadang hanya untuk formalitas, tapi kalau dari dalam itulah memang kebutuhan, bahwa ini tidak bisa tidak harus berkualitas. Maka alumni-alumni lulusan-lulusan ini harus berkualitas, mampu bersaing. Jangan dilihat lokasinya di sini, ilmunya itu bisa tumbuh lebih bagus di sini, bisa lebih kondusif ilmu Al-Quran tafsirnya itu dari alumni sini. Maka disitulah ditumbuhkan. Nah, maka SPMI ini untuk memastikan bahwa semua itu terkontrol agar kualitas mahasiswa itu terwujud. Ya, itu penting. Kemudian tadi sudah terkait dengan bagaimana prodi ini membumikan ya Islam rahmatan lil alamin. Saya kira ini sudah bisa dipahami bersama lah, tidak usah di
jelaskan panjang lebar, kita ini mengemban misi lah bahwa umat Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya orang Islam saja, non-Islam pun itu harus kebagian rahmatnya, kebagian manfaatnya. Maka kalau kita ini sedang mengamalkan ajaran Islam sebagaimana Rasulullah, maka Rasulullah pun telah menunjukkan bukti-bukti cara-cara hidupnya itu membina orang yang sudah menjadi pengikut dan mengajak orang luar untuk ikut menjadi muslim supaya selamat hidup dunia akhirat. Bukan eksklusif, menutup, memusuhi, membenci perang, tidak lagi dengan cara perang ya. Tetapi bagaimana sekarang dengan metode-metode untuk bahwa ini juga memberi manfaat kepada seluruh alam. Kemudian tata kelola sesudah zaman, saya kira ini kita sebut new normal. Orang pemerintah biasanya menyebut begitu, walaupun itu masih dilema istilah itu, tapi ada kebiasaan baru memang. Setelah corona ini kan kebiasaannya menjadi baru kita ini. Ya tadi lah sudah dijelaskan oleh Pak Kiai untuk memperkuat Islam itu dengan corona aja semakin terbukti. Orang menutup yang selama ini dipermasalahkan sekarang malah didukung ya kan. Kemudian orang untuk menjaga kesucian lahiriah dengan berwudu juga sudah didukung kebersihan gitu kan. Nah itu kan kehidupan baru. Dan ini saya sedang tulis ini sebenarnya tentang ini saya akan dijadikan sebagai asumsi untuk menjadikan Islam itu pilihan sekarang bagi seluruh dunia. Jadi Islam saya sedang tulis ini dalam satu buku, Islam menjadi pilihan dunia. Jadi tidak lagi nanti ke Hindu, Buddha, Kristen, nanti enggak. Nanti orang ke Islam. Nah sekarang bagaimana kita ilmuwan-ilmuwan muslim ini menjelaskan bahwa ajaran Islam sudah mengatur ini begini, sudah memberikan solusi begini. Maka orang non-muslim ketika baca buku itu, oh ternyata di Islam, maka pilihannya ini. Maka dulu tahun 2000 saya membaca buku judulnya Titik Balik Peradaban dalam bahasa kita. Itu yang sudah mengkritik peradaban barat yang sudah tidak lagi menemukan jalan keluar menghadapi krisis di barat, tetapi berpalingnya kemana? Ke Cina, yaitu ke filsafat I Ching, ya, Konghucu. Karena dianggap di situ ada filsafat tentang yin dan yang, keseimbangan alam. Bukan, sebenarnya saya bisa katakan lagi, bukan itu Islam yang lebih seimbang. Maka harus ada buku. Tidak bisa kita kalau tidak menulis bukunya. Maka itu pun karena orang menulis dan dibaca. Nah dulu tahun 2000 itu sudah beralihnya ke filsafat Cina. Jadi Cina seolah-olah ajaran Cina itu yang tepat untuk dipilih. Bukan lagi materialisme, marxisme di barat itu. Sekarang saya ingin katakan, kita semua ingin katakan Islam pilihan yang paling pas dengan pasca kondisi krisis 2020 tentang COVID-19 ya kan? Islam itu. Maka disitulah bagaimana kita sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, solusi tadi sudah dibahas. Jadi Islam itu memberikan solusi. Ilmu itu memberikan solusi pada kehidupan sesuai dengan konteksnya, sesuai zamannya. Nah, zaman sekarang masalahnya apa? Nah, ilmu di situ masuk. Islam di situ masuk. Gitu kan. Jadi bukan suatu pertentangan-pertentangan yang saling akhir lempar, menyalahkan, bukan solusi. Ya kan? Tetapi bagaimana Islam kita tawarkan ini solusi. Islam pilihan dunia, bukan hanya umat Islam aja. Seluruh dunia yang ingin hidup sehat, yang ingin hidup bahagia, yang ingin keluar dari krisis, maka kesehatan, kebersihan sebagaimana Islam telah mengajarkan, berwudu paling tidak 5 kali sehari semalam, paling tidak begitu, lebih dari itu kan.
Nah, itu juga dalam Facebook saya sudah saya tulis itu. Jadi kalau baca follow di Facebook saya itu sudah saya tulis itu tentang solusi Islam dengan virus corona itu. Saya sudah tulis ada beberapa artikel terkait dengan corona ini, 3 artikel di Facebook sudah saya tuliskan. Itu salah satu bagian, saya ingin menjelaskan bahwa Islam itu peradaban baru yang menjadi pilihan. Bahkan terakhir saya di Facebook tulis, Indonesia akan menjadi titik balik peradaban baru. Nah, itu tulisan saya. Jadi di Facebook saya, Bapak kalau follow Deden Makmullah, Facebook saya terakhir ada artikel titik balik peradaban barunya itu Indonesia akan jadi pilihan. Saya sudah jelaskan sisi-sisi kenapa Indonesia gitu. Itu sudah saya tulis. Jadi nanti Islam Indonesia itu itulah menjadi bagian strategis untuk berkembangnya keilmuan-keilmuan dan menjadi corongnya peradaban dunia. Oke. Kemudian nanti karena ini prodi, maka harus sustainability-nya, keberlanjutannya itu dipelihara. Maka perlu kita menjamin keberlanjutan prodi. Jadi yang ada mahasiswa ini kita didik, kita ajar, kita latih, kita ajak sharing bersama, lalu untuk menjaga kelangsungan dari prodi yang ada ini. Jangan sudah diizinkan, kemudian mahasiswa tidak dipelihara, mahasiswanya hilang, habis. Ngelola perguruan tinggi seperti kita pegang burung, Mbak. Ibu-ibu suka pegang burung. Kalau burung itu dipegang terlalu kuat, mati dia, tidak bisa bernapas. Burung itu kalau kita longgar, lepas, kabur, Pak. Nah, jadi harus ada irama untuk bagaimana burung itu senang di sekelilingnya. Jangan terlalu kuat dipegang, dia akan mati, nggak suka. Garis-garis keras, aliran-aliran keras itu tidak disukai, Pak. Jadi jangan kita justru mengambil cara itu. Kita dengan aliran keras. Ya mungkin tegas beda dengan keras ya. Keras itu seolah-olah dia yang benar gitu, orang lain salah gitu. Enggak disukai, Pak. Nah, ditinggalkan, Pak. Mati. Karena kultur dari Indonesia ini kan orangnya gotong royong, kekeluargaan, kebersamaan, musyawarah gitu kan. Kulturnya begitu. Jadi mahasiswa juga kita ajak musyawarah bersama. Jangan kita keras sini sini sini. Akhirnya mati dia, mati mental, akhirnya pergi orang wujudnya, pilih yang lain. Saya katakan, sekarang ini gak usah lihat negeri swasta. Semua dikelola dengan baik, itulah pilihan untuk menimba ilmu. Jadi jangan berkecil hati di kuliah-kuliah di tempat-tempat yang baru berdiri, kemudian juga terpencil. Justru disitulah ilmu, kesempatan untuk lebih terbuka, bisa sharing lebih luas. Jadi aksesnya lebih mudah, bertemu dengan dosen lebih mudah. Di perguruan tinggi besar ketemu dosen sudah susah, Pak. Saya kawan-kawan saya, gimana Anda melayani mahasiswa? Saya di bandara, katanya. Jadi banyak dosen teman-teman saya yang melayani mahasiswa di bandara, Pak. Karena apa? Sudah kesibukan dan sudah susah. Tapi kalau di sini, insya Allah kan di kampus ini masih terjalin tatap muka begini kan, bermusyawarah lebih mudah. Orang-orang ketemu di masjid, ya ketemu di masjid, ketemu di masjid. Ini saya punya kawan-kawan dosen banyak, profesor, termasuk saya pernah juga. Saya bilang kalau memang harus mendesak saya di Jakarta, silakan ke Jakarta. Ke Jakarta mahasiswa, Pak, untuk nanda tangan, karena memang butuh dan saya memang posisi tidak akan pulang ke Lampung dalam waktu dekat. Ya memang begitu perjuangan mahasiswa. Perlu, ya udah, datang ke Jakarta dari Lampung hanya untuk tanda tangan, balik lagi deh pakai pesawat ke Lampung. Ada yang sudah begitu. Ya saya mengalami sebagai orang sibuk begitu melayani mahasiswa, saya dimanapun layani. Sampai saya pernah, nanti pesawat saya landing di Lampung jam sekian, kamu sudah nunggu di bandara. Oke, ada banyak mahasiswa yang begitu. Saya tanda tangan di bandara karena besok saya tidak ada di kampus, sementara beliau perlunya besok. Jadi tidak apa-apa, Anda ke bandara ke Beranti, nanti saya landing pesawat jam sekian, nanti kita ketemu. Artinya melayani tetap,
dalam keadaan sibuk apapun saya tetap layani mahasiswa saya. Tapi tepatnya di mana-mana. Nah kalau begini justru kan lebih aksesnya mudah, dosennya pada datang, enak lah gitu. Jangan berkecil hati. Nah maka inilah yang harus kita perhatikan keberlanjutan. Nah kekuatan internal saya udah nggak ragukan lagi lah. Di sini ini giroh untuk mengembangkan ilmu sudah pasti lah ya. Nah, jadi kekuatan internal. Tinggal sekarang dari aspek manajemen. Manajemen itu kan juga perlu ada kekuatan-kekuatan internal dari berbagai unsur infrastruktur gitu kan. Sarana prasarana juga itu perlu kita kaji kekuatannya. Nah, maka dengan punya kekuatan nanti kita akan bisa meraih peluang. Di luar sana itu banyak peluang. Nah, kalau akses ke luar itu sudah terbuka, kan sudah bagus. Akses ke gubernur udah bisa dimanfaatkan peluang apa di sana. Beasiswa mahasiswa bisa dari sana. Itu adalah akses, upaya-upaya untuk memanfaatkan peluang. Karena kita punya kekuatan, ada SDM kita yang punya akses ke sana. Maka bagaimana mahasiswa mendapatkan beasiswa? Bisa begitu. Di Kementerian Agama juga begitu. Bagaimana supaya ada bantuan mahasiswa, ada akses ke sana. Itu namanya memanfaatkan peluang eksternal. Di luar sana itu banyak peluang-peluang yang perlu diraih. Setelah kita tahu kekuatan kita apa, maka berbagai hal harus kita musyawarahkan untuk mengatakan bahwa kita punya kekuatan tersebut. Lalu open minded, ini penting ya, keterbukaan berpikir. Kita sering dulu disebut pondok-pondok pesantren tertentu itu tertutup. Ya, nah kalau introvert tertutup itu kan menimbulkan kecurigaan. Nah kalau sudah curiga, boleh jadi ditinggalkan. Nah tapi kalau dengan terbuka, kita terbuka ini. Kita terbuka bahwa misalnya maaf dulu istilah cadar ya, terbuka diskusikan ini cadar itu, bukan tertutup lalu menghindar. Dicurigai pak, ini laki apa cewek gitu kan, dicurigai kan, akhirnya dipermasalahkan ini laki apa perempuan. Karena orang yang suka maling di Salman dulu pakai cadar ternyata laki pak. Jadi itu iya banyak penampakan. Bahkan istri saya di kosannya dulu ada temennya melayani temennya yang kesasar pakai cadar malam hari, agak aneh kelakuannya, ternyata laki dimasukkan ke kamar kos. Itu gara-gara cadar, karena tertutup pak. Kalau terbuka, cadar itu iya terbuka, jelas kan, oh ya ini perempuan, karena terbuka. Kalau tertutup, tertutup dalam pembicaraan, tertutup di dalam bagaimana menjelaskan eksistensinya, akhirnya dicurigai ya, sekarang ini. Nah maka sekarang harus ada open minded, terbuka cara berpikir kita itu terbuka gitu. Islam itu terbuka, bahkan orang non muslim mau belajar ke Islam kita terbuka, nggak usah ditolak. Masa sedang membuat salah satu tulisan saya yang ingin saya mengungkapkan bahwa sebenarnya pendidikan Islam itu sekarang harus membuka diri menerima siswa non Islam. Saya setuju pak ya. Saya masih sedang, wah ini pasti banyak orang protes gitu. Saya akan jelaskan sisi plusnya. Masa di dalam Islam diperintahkan umat Islam belajar kemana saja, walaupun ke negeri Cina gitu. Sementara kita menutup diri, orang mereka jangan belajar ke kita. Justru itu pintu untuk mereka itu bisa Islam. Dakwah. Terima dia sebagai peserta didik di sekolah kita, di perguruan tinggi kita, di universitas kita, gitu kan. Nah itu yang saya lihat, oh ini perlu ini di... Itu bukan ekstrim, Pak. Bukan ekstrim, ya kan. Justru itu terbuka namanya, gitu kan. Ada keterbukaan kita, gitu kan. Caranya gurunya orang kafir, Pak. Nah, begitu. Nah, bahkan... Saya baca Rasulullah pun memanfaatkan tahanan yang non Islam waktu itu untuk mengajar sesuai keahliannya yang mereka jadi tahanan.
Jadi artinya bahwa ilmu itu terbuka, gitu kan? Ilmu itu terbuka. Bahkan kalau ada orang non Islam mau belajar Al-Quran, wah saya kita ajarkan pada dia. Jangan, oh jangan, Anda haram pegang Al-Quran, wah gitu kan? Pakai jilbab dulu. Pakai jilbab dulu, syahadat dulu. Mau kapan selesainya dunia ini? Dia sudah mau lihat Al-Quran ini apa isinya? Jangan, haram, najis gitu. Gimana beliau mau beriman kepada Al-Quran? Oleh kita sendiri ditutup-tutupi begitu kan? Terbuka saja, menilaikan Allah bahwa ada niat yang mungkin di yang bersangkutan itu ingin tahu apa isi Al-Quran itu. Nah kadang-kadang dari kesimpulan-kesimpulan kita sendiri yang menutup diri begitu. Oh jangan, ya, mas, saya benar nggak ya Pak Kiai? Siapa pengacara itu? Yang pamer itu? Banyak Hotman Paris. Hotman Paris, ya Hotman Paris. Nah beliau itu katanya masuk Islam. Saya lagi ada mengucapkan syahadat. Tapi sebelum itu saya pernah lihat beliau itu ikut di haulnya adek Gus Dur itu, Solahuddin, iya kan, Pak Solah, Gus Solah. Saya lihat itu, beliau itu duduk di belakang gitu kan, yang lain lagi sholat berjamaah, tapi beliau nggak sholat, duduk aja gitu kan, karena non muslim. Nah mungkin dari situ ada hidayah juga gitu kan, mungkin enak juga jadi orang Islam ya, kok nggak reweh apa namanya, riweh gitu, nggak kacau gitu, enak juga ternyata. Nah saya lagi pantau terus ini kebenaran tentang informasi Hotman Paris itu mengucapkan kalimat syahadat, ya kan, mau masuk Islam itu. Nah, mudah-mudahan itu benar. Tapi sebelumnya sudah saya lihat proses-proses dia masuk masjid. Kalau secara ekstrim nggak boleh Pak, orang non Islam masuk masjid, dilarang, usir, benar nggak Pak? Iya, orang Islam sendiri galak gitu, haram, 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 pergi-pergi gitu kan dari masjid. Gimana hidayah mau melekat di beliau, umat Islamnya sendiri ngusir-ngusir. Bukankah kita juga tahu bahwa Umar bin Khattab itu masuk Islamnya itu mendengarkan lantunan bacaan ayat Al-Quran kan? Kalau tidak dengar kan belum tentu juga, kalau dia lagi datang ke suatu rumah tidak ada dibacakan Al-Quran, mungkin belum tentu juga secara lahiriah kita kan, narasi saya gitu kan, kata. Ya kan? Tapi dengan mendengarkan masuk Islam. Jadi jangan tabu, oh jangan didengarkan ini ayat Al-Quran, kamu ini masih kafir, jauh-jauh-jauh. Jangan begitu, ini open minded ini. Itu kita terbuka ya. Nah kemudian Dikjar riset tadi terkait dengan contoh-contoh yang sudah saya kemukakan tadi. Nah maka saya melihat prodi ini ya, saya dulu rekomendasikan karena informasi teman-teman, wah ini sudah banyak nih SDM-SDM yang sudah siap itu memajukan kampus ini. Maka sebenarnya mencerdaskan ilmuwan tafsir-tafsir kontemporer itu penting sekarang ini. Jadi ahli-ahli tafsir-tafsir yang kalau beliau kan tadi sudah berani, ini tafsiran saya begini, berani begitu. Nah itulah sebenarnya yang saya sukai Pak. Saya malah sebelumnya saya pikir, wah jangan-jangan saya ini nanti terbawa untuk pemikiran ini nih. Ternyata beliau terbuka, oh iya benar ini gitu kan. Berani, kan jelas ayatnya, dalilnya. Tinggal bagaimana memahami dalam konteks-konteks yang berbeda. Itulah yang saya katakan secara kontemporer. Nah maka ini menurut saya strategis ilmuwan-ilmuwan tafsir kontemporer ini dengan prodi-prodi seperti yang kita kembangkan di sini. Nah lalu sumber keilmuan Islam, okelah sudah tadi saya sebutkan tentang bagaimana penguatan sumber-sumber Al-Quran itu kan, As-Sunnah itu. Lalu merdeka belajar itu juga bagian dari konsep dan tidak perlu saya terlalu panjang lebar dalam konteks ini. Metode kuliah juga sekarang sudah ada banyak berubah, ada yang Zoom gitu. Ya, jadi sekarang mahasiswa harus sudah siap kirim tugas by email,
file melalui WA. Dosen juga harus siap menerima. Saya bimbingan disertasi mahasiswa sekarang kirim via WA. File-filenya saya terima, saya baca. Jadi jangan menyusahkan orang. Kalau memang kalau datang itu kan dia perlu ongkos, perlu makan, nanti perlu capek juga, kirim saja. Kan saya baca. Selesai saya kasih tahu lagi, infokan. Kalau perlu diskusikan baru datang. Jangan ini hanya datang menyimpan disertasi di meja, pulang lagi. Kan kasihan. Nah, padahal sekarang sudah eranya kan sudah bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas kemajuan teknologi. Email sudah tersedia, WA sudah bisa kirim file itu ini. Ya kan? Kemudian juga Zoom untuk tatap muka juga bisa. Sekarang nah di situ saya melihat ada metode perkuliahan yang harus variatif terpadu. Ya, variatif terpadu. Jangan meninggalkan yang tatap muka begini. Makanya saya kemarin dengan Pak Heri, saya lebih senang datang, ada unsur silaturahminya dan saya ingin melihat lingkungan-lingkungan lainnya. Nah, itu bagian dari terpadu. Bisa juga melalui Zoom sebenarnya kan saya. Tapi saya ingin melihat keterpaduan. Saya ingin melihat karena dulu saya punya pernah gitu kan merekom untuk berdiri ini, maka ingin lihat gitu. Itu juga bagian dari proses-proses keterpaduan gitu. Ya kita gunakan. Jangan hanya monoton Zoom terus sampai bosan-bosan gitu kan. Ya itu sekali-sekali itu variasi. Nah, supaya kita itu tidak hidup bosan, Pak. Semua bisa kita pakai secara terpadu ya. Nah, maka nanti akurasi evaluasi. Nah, ini penting. Walaupun Pak Kiai tadi menjelaskan ilmunya yang luar biasa, kan masih harus terdeteksi mengikuti enggak pemahaman itu? Paham enggak? Gitu. Paham tidak? Kan gitu kan. Nah, bagaimana mengevaluasi harus akurat. Sehingga kalau sudah tercapai alhamdulillah sudah itulah. Kan gitu. Tinggal pangsom, lanjutkan dengan yang lain gitu kan. Ya, terus begitu kan. Nah, maka saya lihat inilah poin-poin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pertemuan ini. Dengan sangat senang, bahagia saya langsung bertemu dengan pimpinan yang dari Bogor begini jauh-jauh kan. Beliau Pak Yahsallah Mansur ini, Kiai Haji yang mungkin ceramah kemana-mana, sekarang kita dapat ceramahnya di sini. Alhamdulillah Pak, saya senang mendengarkan ikut begitu kan di dalam proses penguatan-penguatan isi ajaran Al-Qur'an itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada diskusinya bisa nanti di sini, bisa juga di kantor. Diskusi dengan saya itu mudah, Pak, terbuka gitu. Saya sudah membuka diri untuk menerima berbagai diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.